kalian tahu kan kalau dia itu nggak suka parkir di mana-mana. Ini juga parkirnya ori. Heboh, unggah saat dadanya dicium pacar jadi viral. Ini tanggapan Nikita Mirzani. Aktris Nikita Mirzani lagi-lagi bikin heboh warganet. Kali ini Niki, demikian panggilan akrab Nikita Mirzani, pamer foto saat dikecup oleh Bitsail F.A.Daidi, pacar blondongnya asal Prancis. Unggahan di Instagramnya tersebut viral di jagat maya. Beberapa akun gosip di Instagram juga kembali mengunggahnya. Komentar yang datang pun beragam, ada yang positif, ada pula yang justru menghujat Nikita Mirzani. Bintang film komik 8 itu juga tahu jika fotonya jadi sorotan warganet. Nikita Mirzani bahkan sempat memberi komentar di sebuah akun gosip yang mengunggah fotonya tersebut. Mendingan gue masuk neraka deh daripada ketemu orang munafik macam kalian. Komentar Niki tersebut buat menanggapi mereka yang mencibir. Memang tak sedikit warganet yang minta Niki agar lebih bijak menggunakan media sosial. Nikita Mirzani belakangan memang lagi di mabuk asmara, tak lagi menjomblo. Nikita sudah mendapatkan pacar baru. Bahkan si pacar bule juga sudah melamar Nikita Mirzani dengan memberikan sebuah cincin. Hanya saja Niki memastikan belum mau buru-buru naik pelaminan lantaran pacarnya masih berusia 23 tahun.